Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya sayangi, teman-teman mahasiswa semester 1 di kelas studi Al-Quran. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama sharing, saling transfer ilmu dalam mata kuliah studi Al-Quran. Pada pertemuan pertama ini, kita akan bahas bersama-sama tentang kontrak belajar kita selama satu semester, yakni kesepakatan bersama kita, yakni antara saya dengan teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wildah Nurul Islami, MTHI. Panggil saja saya Bu Wilda. Nomor HP saya mungkin adik-adik sudah tahu semua ya, 085-788-786-759. Email saya wilda.nurul.islami@winsurabaya.ac.id. Saya tinggal di Dusun Bunut Kulon, RT2 RW7, Desa Rendekan Sari, Kecamatan Triorejo, Kabupaten Gresik. Nah, mungkin barangkali di antara teman-teman semua di sini ada yang rumahnya berdekatan dengan saya, silakan mampir ya. Rumah saya terbuka untuk teman-teman sekalian. Untuk keluarga saya, kami keluarga kecil, tapi insya Allah sakinah mawaddah, amin. Saya mempunyai 4 anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan, seperti di foto ini ya. Yang pertama namanya Muhammad Jalaluddin Ar-Rumi, yang kedua Muhammad Hashim Ash'ari, yang ketiga Muhammad Ibnu Khaldun, dan yang keempat Aisyah Syafiyah Humaira. Semoga jadi anak-anak yang sholih-sholihah. Termasuk adik-adik, teman-teman semua yang ada di sini juga semoga jadi anak yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua yang sudah bersusah payah mendidik kita sejak kecil hingga kita sekarang sudah masuk pada level mahasiswa. Jadi kalau kita sudah menjadi mahasiswa, berarti ada tugas baru, kita mengemban tugas baru sebagai maha dari siswa. Setelah sekian lama kita belajar dari SD, SMP, SMA, kita sudah mencapai level yang tertinggi ya sebagai mahasiswa. Jadi manfaatkan waktu kita sebagai mahasiswa dengan sebaik-baiknya, karena kita adalah sebuah agen, seorang agen ya, agen of change, agen perubahan. Jadi yang semula kita tidak aktif menjadi aktif, yang semula kita diam menjadi pro, menjadi lebih kreatif. Jadi itu tugasnya adik-adik, semangat belajar ya. Sebagai mahasiswa kita paling tidak harus bisa beradaptasi dengan tugas-tugas sebagai seorang mahasiswa. Karena seorang mahasiswa itu pasti dekat dengan yang namanya dunia akademik. Dunia akademik itu dekat dengan dunia karya tulis ilmiah. Nah, jadi nanti adik-adik juga akan terbiasa nanti dengan tugas-tugas. Apalagi selama daring ini, saya biasanya selain tugas karya tulis ilmiah, tapi juga ada tugas video yang dipresentasikan karena ini masa pandemi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tata tertib perkuliahan daring. Karena masih PPKM, jadi kita masih online ya, tidak tatap muka dulu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, mahasiswa wajib mengisi daftar absensi di Google Form. Nanti link Google Form-nya akan saya share di WhatsApp. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus hadir di perkuliahan 5 menit sebelum dimulai atau di waiting room. Yang ketiga, kamera harus diaktifkan ya. Nanti kita bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom.
Yang keempat adalah harus berpakaian rapi ya, meskipun daring, tetapi kita harus tetap seakan-akan kita luring ya, seakan-akan kita tatap muka, jadi pakaian juga harus rapi. Kemudian yang kelima adalah ketika perkuliahan berlangsung tidak boleh meninggalkan ruangan kecuali izin. Jadi bisa nanti chat di Zoom ya atau di Google Meet nanti untuk izin misalnya ke toilet atau izin apa silakan. Untuk selanjutnya adalah mahasiswa dengan kehadiran minimal 80% dari jumlah kehadiran yang boleh mengikuti UTS dan UAS. Jadi di sini teman-teman mahasiswa harus aktif di dalam perkuliahan ya, minimal 80% sebagai syarat untuk mengikuti UTS dan UAS. Kemudian mahasiswa yang mengumpulkan tugas sebelum atau tepat waktu akan mendapatkan tambahan nilai 5% dari nilai yang diperoleh. Kemudian silakan sharing dengan tentang perkuliahan secara daring di luar jam perkuliahan. Jadi misalnya nanti dalam penyelesaian tugas ada kendala, silakan WA personal ke nomor WA saya. Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah studi Al-Qur'an. Teman-teman semua harus memahami apa sih pentingnya mata kuliah studi Al-Qur'an. Ini termasuk mata kuliah yang wajib ya untuk diambil ya di semester 1. Karena mata kuliah studi Al-Qur'an ini kita merupakan dasar bagi kita untuk mempelajari beberapa keilmuan yang terkait dengan ajaran Islam, ya, keilmuan keislaman. Jadi intinya studi Al-Quran ini mencakup kajian dan pemahaman ilmu-ilmu Al-Quran atau ulumul Quran agar teman-teman semua mampu mengaplikasikannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait konsep-konsep, hukum-hukum atau ajaran Islam yang dihadapi di Indonesia. Juga mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dan mahasiswi menjadi mujtahid Indonesia. Jadi kita niatkan ya, insya Allah kita mendapatkan ilmu yang barokah kalau kita memang benar-benar niat untuk belajar sesuatu yang baru. Kalau memang sudah dipelajari sebelumnya menjadi tambahan ilmu baru. Kalau belum, kita mulai dari awal mengkaji apa sih yang dipelajari nanti di studi Al-Quran. Nah, sebelumnya kita harus tahu ya bahwa mata kuliah studi Al-Quran merupakan komponen MKDU, yaitu mata kuliah dasar umum ya. Ini memang dasar bagi kita untuk mengkaji keislaman ya. Terus ini juga merupakan dasar untuk mengkaji persoalan agama. Nah, ini urgensinya ya mata kuliah studi Al-Quran. Jadi kalau setelah adik-adik teman-teman semuanya di sini sudah belajar studi Al-Quran, insya Allah kalau mengkaji persoalan agama ada dasarnya ya. Kemudian studi Al-Quran merupakan komponen ilmu yang dibutuhkan untuk calon mujtahid. Nah, adik-adik ini adalah pionir-pionir masa depan yang akan meneruskan perjuangan para ulama. Jadi mata kuliah studi Al-Quran ini merupakan mata kuliah yang wajib dipahami oleh adik-adik.